Jadi gempa susulan itu menurut Bu BMKG, ini kebetulan hadir, itu sudah terjadi 122 kali. Dan tadi dijelaskan, ini akan ada gempa susulan, tetapi semakin lemah. Semakin lemah, begitu Bu ya? Semakin lemah. Semakin lemah. Karena itu saya mohon rekan-rekan wartawan memberikan penjelasan, mensosialisasikan kepada warga untuk tidak terlalu panik. Jadi sudah terjadi berdasarkan perhitungan dari BMKG itu 122 kali dan memang masih akan terjadi susulan, tetapi semakin lama semakin lemah nanti. Semakin lemah dan berkurang. Jadi diduga adalah bagian dari sistem sesar Cimandiri. Itu masih dugaan, kami masih akan terus melakukan monitoring pengukuran di lapangan. Atau bisa dimungkinkan juga dari sesar Padalarang. Jadi antara keduanya tersebut. Terima kasih.